perihal dari kontroversi banyak nih dari Bang Ipul nih. Mbak Indah sendiri melihat ini gimana nih? Akhirnya bisa mensupport Bang Ipul sejauh ini gimana? Ya, saya kita kenal dari masih kita sama-sama remaja dari nol. Saya belum apa-apa, Bang Adi juga belum apa-apa. Saya kalau dengar kalau ngomong itu suka nangis sama ini. Nangis aja. Mungkin bisa dicopot sama-sama kacamata. Dicopot kacamatanya aja. Kenapa? Jadi biar nangisnya kelihatan. Oh, dia mau aksi kacamatanya ngasih lihat. Ya, justru malu kalau nangisnya kelihatan. Ya enggak apa-apa sih, dibuka kacamata biar enggak terlalu silau, nanti sangkanya sombong. Nah, cukup pelihannya aja klip-klip. Jadi ya memang kita lagi dulu sama-sama nggak punya apa-apa ya. Jadi tuh. Gak sedih, nangis lagi. Ya, jadi nol. Jadi aku tuh syuting janjilah jadi sepasang merpati. Pada saat itu aku tuh dijemput subuh sama Bang Aji juga kan. Kita baru di take itu sore. Honornya masih kecil ya Bang Aji. Dulu itu 150.000 guys satu episode. Karena mungkin ya bukan nilai dari uangnya, karena pengalamannya ya. Saya memang termasuk orang yang memang dari bawah, semuanya dari bawah gitu, dari ya, instan. Dari yang ibaratnya itu siapa gitu kan, jadi dari mulai sama lah kayak artis-artis yang lain gitu kan, jadi merasakan susah, ngerasain naik omprengan, ngerasain dapat ini apa pemain yang dijemput. Iya, dijemput pagi. Callingan, callingannya bareng-barengan gitu. Jadi kita syuting malam, dijemputnya bareng sama kru. Subuh jemputnya. Subuh gitu. Jadi pulangnya juga bareng. Padahal kita udah enggak ada tekan lagi gitu. Jadi makanya begitu kita mendapatkan tempat yang alhamdulillah lumayan baik gitu kan. Ya, jadi kita benar-benar jaga gitu. Jadi jaga diri kita, jaga orang-orang yang di sekeliling kita, jaga hubungan baik kepada produser, kepada penggemar, kepada wartawan, semuanya kita jaga. Lihat aja Indah sekarang sampai badannya kurus begini. Ngejagain gue. Ya kan, baik yang komplain, Indah kok kurus badannya gitu. Abis Bang Aji 3 bulan, aku jagain Bang Aji 3 bulan, lama banget. Penuh dengan tangis dan air mata. Dulu juga pernah juga dia nemenin aku pada saat aku kecelakaan dulu kan, sama almarhumah istri kan. Dia juga yang support aku. Ya. Aku selalu ada kan buat Bang Aji, suka dan duka. Terima kasih. Maksudnya apa nih? Bang Aji kan banyak yang pes nih, banyak yang mau Bang Aji bener-bener nikah lah. Oh my god. No. Itu mah nanti kita. Nanti lah ada pembahasannya lain lah. Kita saling support karir dulu aja. Kenapa emang kan banyak kan serasi nih. Dia doanya bagus. Doa. Cuman baik, itu kita enggak ya. Mau ngomong dulu. Bar aja lah. Oke. Jangan bilang-bilang. Kasih ri dia. Hah? Dikasih ri kan. Ini kan enak. Iya. Ya kemarin kan pakai baju ya, pengantin tuh. Gimana? Ya. Kayaknya udah cocok banget. Sebenarnya dengan baju pengantin itu, itu tujuan utamanya adalah ingin saling membahagiakan. Ini kan enggak mau digantung. Gua mau bersihin. Siapa yang ngegantung dah? Emang gantung. Ya kan jadi begitu, Bang. Makanya tadi bilang, kok ya kurus nih, ngurusin dia nih 3 bulan coba. Sampai dia juga dicaci maki, ya kan, sama ya gara-gara pemberitaan miring itu. Jadi makanya kita mau menyudahi kesalahpahaman ini dan juga miskomunikasi ini gitu. Jadi kita mau rapin ini semua biar semuanya kembali sedia kala gitu kita kan. Kita memberanikan diri, kita ada tim lawyer semuanya. Yang mereka bicara tidak pada kapasitasnya biar di iya, makanya buat yang lain ini masukkan juga.